Valorant Challengers akan kembali digelar. Udah tahu peradanya tahu. Pemain dengan bakat terbaik di Indonesia akan berebut gelar juara pada turnamen yang bertajuk Valorant Champions Tour Stage 2 Challengers Indonesia. Dengan flash, Sayo yang mencoba untuk menahan sekali satu kunci dapatkan Sayo. Cukup play lagi, Sayo berhasil dapatkan 3 pojok. Oh my god, 3 headshot dari seorang Sayo. Respon yang cepat, strategi yang tepat, dan kerjasama antar player berbakat akan menjadi kunci utama untuk menjadi yang terbaik. Tahu sama sekali keberadaan dari seorang Asteris, berhasil melakukan satu kill. Ada satu lagi dari arah Hell, mau bermain dengan sangat sabar, dan Asteris sudah menahan Heaven dan bakal nge-swing 3 kill untuk Asteris. Team Bomb berhasil menjadi juara di Valorant Challengers Indonesia Stage 1 week ketiga, menjadi tim yang lolos. Itu benar-benar luar biasa, close game yang benar-benar tidak terduga bahwa akan ada seperti itu. Indonesia yang akan diwakili oleh dua tim tanah air akan bertemu dengan tim-tim terbaik dari belahan Asia Tenggara lainnya dalam babak Challengers Playoff. Puter, headshot, tapi untungnya masih ada naik. Dan El Nimor kembali dengan series yang ke-1, dan bahkan yang ke-3. Sekarang menjadi dan El Nimor with a one kill! Memperebutkan satu tiket menuju Valorant Masters 2 di Reykjavik, Islandia. Akankah bendera Indonesia berkibar di panggung Valorant Masters 2? 3 instant kill malah dia babakan dari Blaze Predator. Oh, ini bom. Oh, ini bom. Luar biasa sekali.